Surabaya, Jakarta, Tangerang. Jalan kembali, berangkat dari rumah makan di Tinca Ruben. Jam berapa ya? Jam 24.09. Duduk dulu di sini teman-teman, tadi habis sebenarnya sih istirahat bentar, bisa tuntar ke depan lagi kalau dari tol. Kalau udah lampu udah mati aja, bisa langsung masuk gerbang tol Caruban. Full tol panjang udah sampai Jakarta. Kita pindah duduk depan lagi teman-teman. Kita ketemu M-Trans, armada baru M-Trans X Pameran. Pariwisata Muda Perkasa Medium Bus. Ini Pandawa 87 Trip Coach Roma. Pasuruan Surabaya Jakarta Tangerang.
juga aja. Kenapa tuh? Itu namanya rapsi.
Adah, ngantuk mesinnya. Udah dia. Set Tegal. Itu Bejo juga mau ngisi itu Bejo. Hah? Ngisi juga nanti situ. Iya, iya. Ngeri ya. Oke, di warna ini kita isi solar dulu, warna biru, medali. Ada awan tak biasa ini. Gedung Harta nyolar di SPBU Adi Warna, Exit Tol Tegal, Gedung Harta 7125. Bersama BJU B66. Sama-sama Tronton ya, duet Tronton nih. Scania tapi versus Volvo. Tronton Gunung Harta, Denpasar Jakarta, Fit BJU B66, Jepara Jakarta. Ini ayu ya? Margasari. Oh, ada Margasari ya. Nah,
Terus ini. Udah terang, ini sampai Boris. Finish terminal Boris Pelawat Tangerang. Sini wis nanti parkir Boris. Setelah itu ini dia akan jam 3 sore dari Boris, tujuan dari pas kembali. Berapa jam ini? 20 ada ya? 20 jam. Oke teman-teman, jam 6:30 pagi. Ini perjalanan saya tiba di tujuan akhir dari bis ini. Dari bis Gunung Harta rute Denpasar Jakarta bis 1. 6:30 pagi sampai terminal Poris Pelawat Tangerang dengan selamat. Perjalanan dari Bali berangkat 8:30 pagi, 8:30 WITA berarti 8:30 WIB, sampai Tangerang jam 6:30 WIB, 6:30 pagi. Jadi perjalanan kurang lebih total 23 jaman teman-teman, dari Denpasar menuju Tangerang full trip turun terminal Poris Pelawat. Oke. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video dari awal sampai selesai. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk PO Gunung Harta yang telah memberikan pelayanan yang terbaik, beserta kru yang bertugas yang telah mengantarkan saya sampai dengan selamat. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau teman-teman suka dengan video ini, terus selalu membantu dukungan terhadap channel saya Kebas Kira Editor Kevin Sebastian dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Saya Kevin Sebastian, terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video perjalanan saya berikutnya. Bye-bye.